Soalan kuantitatif 3. Jadual menunjukkan jumlah keluaran TP, total product, dan jumlah kos perubah TVC, total variable cost, bagi firma persaingan sempurna. Jumlah kos tetap TFC ya, okay, total fixed cost adalah RM4 dan harga pasaran ialah RM5 seunit. Okay, RM5 seunit. Okay, jadi dekat sini TP TVC dia sudah sediakan dalam bentuk jadual. Cuma Miss nak ingatkanlah jumlah keluaran dekat sini TP ini sebenarnya dia adalah merujuk Q, quantity. Okay, lepas itu TVC memang sudah ada maklumat semua kat sini. Cuma Miss ada minta orang buat pembetulan kan. TVC pada unit output yang ketujuh itu kita betulkan jadi 38. Okay, okay kita sambung. Lepas itu TFC, total fixed cost bagi firma tersebut adalah RM4. So ini adalah TFC. Okay, dan selain daripada itu dia juga beritahu tentang harga pasaran P. Dan harga pasaran dia sama dengan RM5 seunit. Okay, RM5 seunit. Okay, jadi soalan yang diminta berdasarkan jadual pada setiap tingkat keluaran, hitung jumlah hasil TR, jumlah kos TC dan kos sud. Okay, sekarang kita cuba tengok TR dulu. Apakah rumus TR? Hazrat? P darab Q. Okay, P kita berapa? 5. Yes, RM5 lah sebab dia kata harga pasarannya lah RM5 seunit. Okay, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan yang ini dulu. Okay, untuk soalan ini sebenarnya anda diminta sediakan jadual. Saya sediakan jadual dululah. Dan soalan A ini, okay, dia nak TR, TC dan juga dia nak MC. Okay, nak memudahkan saya akan sediakan TP dengan TVC sekali lah. So, maksudnya TP, TVC, TR, TC dan MC. Ada 5, okay. Okay, dan sekarang soalan dia yang kita nak cari adalah TR. Okay, selain daripada TR, nanti kita akan cari TC. Okay, and the last one, kita akan cari MC. Okay, anda sepatutnya sediakan jadual sedemikian lah. Okay, kalau kita nak tunjukkan lagi tepat, TP ini anda boleh buat kurungan unit. TVC kurungan RM. Okay, TR kurungan apa tu? Lufil. RM. Okay. Lufil sambung, kalau TC? RM. MC? RM. Yes, okay. Semua melibatkan kos punya mesti guna RM. Hanya yang P punya quantity output itu kita gunakan unit sahaja. Okay, so maksudnya sekarang nak lengkapkan jadual ini misalkan tunjuk pengiraan dia dulu untuk TR. So pastikan ada tunjuk sekurang-kurangnya satu pengiraan. Okay, tadi Hazrat pun sudah bagi tahu bahawa TR sama dengan P darab Q. Okay, selain daripada guna P darab Q, ada satu rumus lagi. Apakah rumus tersebut? Lilian? AR darab dengan Q. Okay, thank you. AR darab dengan Q. Anda boleh guna mana-mana satu rumus. Okay? Okay, jadi dekat sini, saya nak tanya, apakah syarat PPS? Pusha, P sama dengan? AR. MR sama okay. Dengan MR. Sama dengan DD. Okay, thank you Kusha. Ya, ini adalah syarat bagi PPS. Ingat ah, ini adalah untuk PPS punya. Nampak yang ini saja ingat ini adalah PPS. Jadi, tadi saya kata TR sama dengan P darab Q ataupun AR darab Q pun boleh kan? Kenapa? Sebab anda boleh nampak pada masa itu kalau PPS, P dia sama dengan AR. So, bermaksud dia kata harga pasaran ialah RM5. RM5 ini sebenarnya menunjukkan bahawa AR juga sama dengan RM5. So anda boleh guna mana-mana satu rumus sahaja. Either this or this. Okay, sebab berdasarkan syarat PPS ni. Okay, jadi harga dia RM5 dan kalau katakan kita darabkan dengan kuantiti yang pertama. Okay, 5 darab 1. So ingat tadi Luffy pun sudah bagi tahu. Ini mestilah dalam RM. So tulis RM5. Rumus pengiraan ini tunjuk satu kali sahaja. Yang lain kita akan terus masukkan ke dalam jadual kita. Okey, apakah jawapan TR anda?
10. Lagi? 15. 20. 25. 30. 35. Okey, ya. Jawapan TR dia semua betul. Okey. Dan sekarang selepas kita selesaikan TR, soalan yang seterusnya kan dia minta kita cari apa? Jumlah kos, total kos. Okey, sekarang Miss nak tanya. Apa rumus TC? Okey. Najah? TFC tambah TBC. Okey. Thank you. Okey, jadi sekarang saya pun tunjuk TC sama dengan TFC tambah TBC. Okey, TFC tadi soalan telah diberikan sebab Miss pun sudah underline bagi orang tengok. TFC, RM4. Okey, dan tambah TBC. Kalau katakan sekarang saya nak tengok output yang pertama, TBC kita pun 4. Okey, jadi kita nak selesaikan 4 tambah 4 akan sama dengan RM8. Pastikan ada RM dekat sini. Okey, sila beri saya jawapan untuk TC. Okey. Syahira Saiful? 11. 12. Okey. 14. 19. 27. 42. Okey, thank you. Ya, yeah, jawapan dia semua betul dekat sini. Itu adalah jawapan untuk TC. Okey, and lastly, dia minta MC. Okey, jadi sekarang kita pun nak cari MC. Apakah rumus MC? Perubahan TC bagi perubahan Q. Okey, thank you. Jadi perubahan TC, kita guna TC yang baru tolak TC yang lama. Okey, lepas itu Q itu kita guna yang TP lah. Okey, yang satu tolak kosong. Okey, jadi sekarang okay, saya nak tanya kat sini. Ini saya tambah punya. Pada output sifar, saya nak tanya, kita sifar, kita perlu tanggung apa-apa kos tak? Kena. Kena? Kos apa tu? Kos tetap. Kos tetap. So bermaksud kalau output sifar ada kos yang perlu ditanggung. Itu adalah kos tetap kita. Dia itu berapa, Amir? Kos tetap yang... Tengok sini. 4. Yes, kos tetapnya 4. So, bermaksud pada masa itu, kita punya jumlah kos akan sama dengan 4 dekat sini. Apabila output kita adalah sifar. Sebab memang perlu tanggung kos juga. Yang kos yang perlu ditanggung apabila output sifar itu adalah kos tetap. So pastikan yang ini TC dia adalah 4 ya dan bukannya sifar dekat sini. Okay, dan sekarang nak tunjukkan pengiraan dia, tunjukkan 1. Jadi dekat sini kita akan guna 8 tolak 4 TC yang baru iaitu 8 tolak 4 bahagi perubahan Q. Perubahan Q yang atas ni 1 tolak 0 bahagi 1 tolak 0. Jadi kita selesaikan, kita akan dapat MC dia guna RM kan? So MC kita akan sama dengan RM4. Okay, pada unit output yang pertama ini. Ini akan jadi 4. Dan bukan dia dash. Ingatlah. Okay, kita sambung. Okay, Afiq bagi Miss jawapan yang seterusnya. 3. 1. 2. 5. 8. 15. Okay, thank you Afiq. Jadi untuk maklumat anda, bahagian A ini pun selesailah. Kita hanya perlu sediakan rumus pengiraan. Ini hanya satu kali sahaja. Dan jawapan lain semua kita masukkan ke dalam jadual. Okay? Okay. Dan untuk maklumat anda, yang bahagian A ini, sebenarnya yang dia uji ini adalah soalan yang berkaitan dengan bab 5. Okay, itulah sebab masa Miss mengajar bab 5, I minta orang kuasai rumus itu baik-baik. Memang dia ada kaitan dengan bab 6 punya. Itulah maksudnya. Okay, kita sambung. A selesai tak? Kita sambung B. Cuba tengok soalan B. Berapakah jumlah keluaran? Okay, dia nak tanya jumlah keluaran. Maksudnya Q kita adalah berapa? Apabila firma memaksimumkan keuntungan? Okay, sekarang saya nak tanya. Apa yang anda faham dengan memaksimumkan keuntungan ni? Keseimbangan firma. Yes, thank you.
Apabila anda nampak perkataan memaksimumkan keuntungan, bermaksud itu adalah keseimbangan firma. Jadi kalau kita nak bincang pasal keseimbangan firma ini, kita sebenarnya ada dua pendekatan. Okey, pendekatan yang pertama, DRTC. Pendekatan yang kedua, MRMC. Jadi sekarang Miss nak tanya, kalau katakan saya nak tengok melalui pendekatan TRTC, okay, nak keseimbangan, bila masanya keseimbangan prima tercapai kalau ikut pendekatan TRTC? Wong? Perbezaan antara TR dan TC adalah paling besar. Yang biasa itu positif ke negatif? Positif. Yes, thank you Wong. Betul jawapan dia. Beza positif yang paling besar. Okay, itu adalah untuk pendekatan TRTC. Barulah kita kata dia capai keuntungan yang maksimum, iaitu keseimbangan firma. Kalau katakan saya nak tengok melalui pendekatan MRMC, bila masih kita kata dia capai keseimbangan? Syahira Talib? MR sama dengan MC. Okay, thank you. Jadi ingat dua ini. Okey, dua-dua ini merupakan keseimbangan firma dan sekali lagi saya ingatkan kalau kata keseimbangan firma itu, itu menunjukkan memaksimumkan keuntungan. Ingat dia boleh tengok melalui dua pendekatan. Okey, disebabkan dekat sini soalan ini, dia tak highlight minta you guna pendekatan mana-mana satu. Jadi sebenarnya anda boleh pilih mana-mana satu sahaja. Okey, dan saya percayalah majoriti pelajar akan pilih yang pendekatan MRMC sebab ini senang. Okay, tetapi dekat sini, Miss akan tunjuk kedua-dua bagi anda nampak beza itu. Okay, kita cuba tengok ya. Pendekatan TRTC dulu. Pendekatan pertama yang saya nak tengok. Okay, Miss terus contoh dekat sini ya. Tadi kata beza antara TR dengan TC yang paling besar. Bermaksud sekarang nak cari untung itu guna TR tolak TC. Okay, guna 5 tolak 8 atau dapat berapa? 10 tolak 11. Okay. Kira hingga akhir sekali. Sekarang kita mula ya. TR tolak TC. 5 tolak 8. Aina, apa jawapan anda? Negatif 3. Okey, Aina sambung lagi. Negatif 1. Okey. 3. Lagi. 6. 6. 3. 3, okey. Negatif 7. Okey, thank you. Jadi tadi Wong dia pun sudah bagi tahu kalau nak capai keuntungan yang maksimum kita tengok beza positif paling besar. Okay, tengok semula ya. Yang negatif punya kita abaikan ini out, ini out, ini out. Tinggal 1, 2, 3, 4. Beza positif yang paling besar ada dua. Okay, so bermaksud sama ada itu adalah pada output keempat ataupun output yang kelima. Okay, kenapa? Sebab dua nilai ini adalah sama punya. Okey, cuba Miss nak bagi tahu bahawa apabila anda dapati bahawa ada dua nilai yang sama itu, kita akan ambil yang kedua punya. Okey, so ingatlah. So bermaksud kalau anda tengok melalui pendekatan TRTC, output keseimbangan dia pada masa itu adalah sebanyak 5 unit yang ini. Okey, itu adalah cara pertama kalau anda nak kaji melalui TRTC. Okey, sekarang saya nak tengok melalui cara yang kedua pula. Okay, cara kedua ini senang sikit lah. Okay, melalui pendekatan MRMC. So, kita cuba tengok MC, soalan ini memang tadi kita sudah cari. Ah, sini sudah ada MC. Jadi mana MR dia? Tengok semula syarat PPS. P sama dengan AR sama dengan MR sama dengan DD. Tadi sudah beritahu bahawa P sama dengan RM5. Bermaksud pada masa itu MR kita juga RM5. Okey, jadi kita pun cari MC sama dengan MR. MC 5. MR kita 5, cari MC yang 5. Ah, yang ini. So juga sama, output keseimbangan kita akan jadi 5 unit. Tengok jawapannya akan sama. Tak kisahlah you guna pendekatan TRTC ke ataupun MRMC. Okey, so sekarang okey nak tulis jawapan dia. Okay, ini jawapan B ya. Okay, so yang first step, pelajar perlu beritahu bahawa keuntungan maksimum
apa maksud keuntungan maksimum ini? Beritahu bahawa itu sebenarnya merujuk keseimbangan firma. Okay. Dan sekarang kalau katakan saya nak tengok melalui pendekatan TRTC kan. Okay, pendekatan yang pertama ya. Kalau bagi sesiapa yang nak tengok melalui TRTC. So anda boleh beritahu bahawa dia adalah merujuk apa? Macam tadi, apa yang Wong sebut tadi itu. Beza positif yang paling besar. Okay, selepas itu, okay, anda boleh sediakan satu jadual yang khas lah. Ada Q, ada TR, ada TC punya dan tambah lagi satu untung. Anda tunjuk semualah. Okay, tunjuk macam tadi yang warna hijau itu untung yang kita dapat tu, yang ini. You masukkan yang ini. Okay, kemudian daripada jadual tersebut anda pun ulaskan lah. Okay, maka keuntungan yang maksimum itu adalah pada tingkat output yang ke 5 unit. Tulis itu sebagai kesimpulan. Okay, maka keuntungan yang maksimum itu adalah pada tingkat output 5 unit. Itu bagi sesiapa yang nak guna pendekatan TRTC. Okay. Okay, selain daripada pendekatan TRTC, ada lagi satu pendekatan yang MRMC punya. Okay, bagi sesiapa yang guna pendekatan ini, anda kena tulis. Okay, syarat PPS di mana P sama dengan AR, sama dengan MR, sama dengan DD. Jadi sekarang you kata MR sama dengan MC. So bermaksud MR sama dengan MC. Okay, iaitu MR kita, okay, kita tengok. MR kita 5, MC kita pun 5, iaitu pada tingkat output 5 unit. Okay, jadi anda pun tulis. Okay, yang ini boleh tulis MR sama dengan 5, MC sama dengan 5. Lepas tu tulis dengan berdasarkan jadual. Okay, buat satu kesimpulan lah. Macam tadi yang ini. Okay. Lepas tu anda terus tulis. Jumlah keluaran yang memaksimumkan keuntungan adalah 5 unit output. Habis, selesai. Jadi untuk soalan B ini, sekarang memang Miss tunjuk kedua-dua pendekatan TRTC dengan MRMC. Tapi masa anda jawab soalan itu, anda hanya perlu pilih mana-mana satu sahaja. Miss tunjuk kedua-dua pendekatan dekat sini sebab saya nak buktikan. Tak kisah you guna TRTC ke MRMC, anda tetap akan dapat output keseimbangan firma adalah 5 unit. Itulah motif saya. Okay? Okay, kita sambung soalan yang seterusnya. Okay, soalan C. Hitung keuntungan ataupun kerugian pada tingkat keseimbangan. Okay, so sekarang dia nak tingkat keseimbangan. So you pun sudah tahu bahawa tingkat keseimbangan dia adalah 5 unit. Tengok TR dia berapa. TC dia berapa. Jadi kita selesaikan sahaja. Itu soalan C ya. Okay, jadi dekat sini sebelum anda mula apa-apa, beritahu bahawa output keseimbangan okay, adalah pada 5 unit. Tulis yang ini dulu. Okay, supaya orang jelas nanti kita fokus 5 unit. TR dia berapa? Keluarkan maklumat dari jadual. TC dia berapa? Pun sama, keluarkan maklumat daripada jadual. Kemudian anda tulis untung sama dengan TR tolak TC. Jadi tadi sudah beritahu bahawa pada output keseimbangan 5 unit, TR 25, TC 19. Dengan erti kata lain, kita akan guna 25 tolak 19. Jadi jawapan dia sama dengan RM6. Ini tadi sebenarnya kita pun sudah carilah kalau sesiapa yang nak pakai pendekatan TRTC. Cuma sesiapa yang pakai pendekatan MRMC itu, dia memang tak tahu lagi lah bahagian ini. Dia kena tunjukkan yang ini. Okey, kita sambung soalan B. Okey, soalan yang dikemukakan. Jika hasil purata menurun kepada 3 seunit. Okey, sebelum kita teruskan, sekali lagi saya nak tanya. Apakah syarat PPS?
MR sama dengan DG sama dengan AR. Ah, okay. Sorry. Okay, ingatlah ini syarat PPS. Kalau saya tanya PPS saja, sudah nyata gaya ini. P sama dengan MR sama dengan AR sama dengan DD. Okay, tetapi tadi punya, kita cuba tengok ya. Tadi punya sama dengan RM5 kan? So, bermaksud ini adalah yang asal punya lah. Jadi sekarang soalan dia, dia kata jika hasil purata menurun ke, so maksud ini adalah yang baru. AR1, MR1, P1, DD1. Iaitu berapa? RM3. Ah, inilah dia. Okay, so bermaksud ada harga yang baru lah. Okay, dan soalan yang dikemukakan. Tengok satu, Roman. Hitung keuntungan atau kerugian firma yang baru pada tingkat keseimbangan. Okey, jadi dekat sini pun sama. Anda sebenarnya, okey, nampak ah pada tingkat keseimbangan kan? Jadi kalau tingkat keseimbangan itu seperti biasa yang nyatakan tadi, anda sebenarnya boleh guna pendekatan TRTC ataupun MRMC. Okey, tetapi kali ini Miss akan guna pendekatan MRMC sebab cara dia lagi senang lah dapat kita boleh terus tengok melalui jadual sahaja. Okey, sekarang kita tengok ah. Satu Roman ini, saya kata keseimbangan MR sama dengan MC. So sekarang MR kita, MR yang baru kita adalah RM3. Dengan reti kata lain, MC kita pun kena cari yang tiga punya. Okey, kita tengok mana yang sama. MC yang tiga, ayah ini. Pada masa itu, output dia berapa? Najah, output dia berapa? Dua. Okey. Dua apa tu? Dua unit. Ah, okey. Ah, barulah tepat jawapan anda. Okey, jadi dekat sini, okey, anda kena tulis ya. Okey, Miss tunjukkan lah. Sini T. T satu Roman. Okey, anda tulis MR sama dengan MC. Kalau boleh tulis MR satu, MC satu lah. Okey, keseimbangan firma tercapai apabila MR1 sama dengan MC1, iaitu pada output tulis juga 2 unit. Ah, tulis yang ini dulu. Lepas kita tahu 2 unit ini, baru kita sambung soalan dia. Hitung keuntungan ataupun kerugian firma. So kalau nak cari untung ke rugi ke, maksudnya kita kena guna TR dengan TC. Okey, jadi kita akan guna TR dengan TC dulu. Okey, jadi tulis TR. Anda boleh tulis sama ada P darab Q ataupun AR darab Q. So P kita sekarang yang baru itu, sudah kata harga dia RM3 kan? Jadi tiga lah. Quantity, ah, darab dengan yang ini. Dua. So, 3 darab dengan 2, RM6 untuk TR kita. Okay, jadi untuk TC, tengok jadual. TC kita adalah 11. Okay, untuk maklumat anda dekat sini, mungkin ada pelajar kata, Miss, output keseimbangan 2 unit. So, maksudnya TR ni 10 lah, RM10. Kalau 10 salah, sebab yang 10 ini pada masa itu, P dia sama dengan RM5. Sebab you guna 5 darab 2, that's why you dapat 10. Tetapi sekarang harga yang baru kita sama dengan RM3. So you tak boleh guna yang ini. You mesti guna 3 darab dengan 2, itulah sebab hasil kita sama dengan RM6. Dan TC dia, TC dia tak ada kaitan dengan harga punya. So that's why kita boleh terus ambil 11. Okey, jadi kita gantikan TC sama dengan 11. Okey, TC kita sama dengan RM11 ya. Okey, jadi sekarang nak cari untung rumus dia PR tolak TC. PR kita 6, TC kita 11. Okey, jadi apa guys jawapan anda? Okey, Lutfil? RM negatif 5. Okey, negatif RM 5. Lutfil, apa maksud tanda negatif ini? Untung kurang normal. Okey, good. Okey, jadi lastly anda boleh tulis oleh itu, firma memperoleh untung kurang normal.
ataupun rugi pun boleh sebanyak RM5. Okey, so saya ulang ah. So step ini, yang pertama anda kena tunjukkan keseimbang syarat keseimbangan firma, bagi tahu output dia berapa. Lepas tu step yang kedua, cari TR, tentukan TC, cari keuntungan. And lastly, buat satu kesimpulan. Okay, firma memperoleh untung kurang normal sebanyak RM5. Okay, itu adalah di satu ruangan biaya jawapan. Okay, kita sambung. Di dua ruangan. Tengok soalan dia. Adakah firma tersebut akan meneruskan ataupun menutup firma mereka? Jelaskan. Okey, yang berkaitan dengan titik penutupan firma ini, okey, hari itu Miss ada ajar dua pendekatan melalui dua cara. Okey, Miss tunjuk kat belakangnya. Okey, di dua romana. Okey, kaedah yang pertama itu, okey, saya nak tahu untung kurang normal dia berapa. Okey, dan saya juga nak tahu TFC dia adalah berapa. Kenapa? Sebab kalau firma tersebut dia ingin teruskan operasi, okey, dia hanya perlu tanggung untung kurang normal dia sahaja. Nanti kita cari berapa. Tetapi kalau firma ingin berhentikan, okey, memberhentikan operasi, dia hanya perlu tanggung kos tetap dia sahaja. Okey, jadi sekarang kita tengok semula untung kurang normal. Okey, so untung kurang normal dia, okey, yang ini. Iaitu sebanyak RM5. Okey, jadi saya pun tulis lah. Untung kurang normal dia RM5. TFC, okey. Jadi sekarang kita cuba tengok TFC dia berapa. TFC firma adalah 4. Okey, jadi saya pun tulis 4. Okey, sekarang saya nak tanya. Anda sebagai firma, anda sebagai pengeluar, anda nak bayar RM5 ke ataupun anda nak bayar RM4? Afiq? RM4. Okey, kalau kenapa you nak bayar RM4 dan bukan RM5? Lebih murah lah dari segi kos yang ditanggung. Jadi sekarang ni saya tanya, apakah tindakan anda? Akan menutup operasi. Yes, you akan tutup ataupun memberhentikan operasi. Okay, jadi sekarang anda pun tulislah. Okay, oleh itu firma akan pilih untuk anda boleh tulis tutup ke, okey, ataupun you nak tulis memberhentikan operasi pun boleh. Okey, lepas tu bagi tahu alasan kenapa. Kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah. Mesti nyatakan yang ini. Okey, jadi saya ulang. So step yang pertama, you bagi tahu. Ini buat dalam bentuk ayat ya, you tulis bahawa sekiranya sesebuah firma ingin meneruskan operasi, okey, firma tersebut kena menanggung untung kurang normal sebanyak RM5. Okey, kemudian you tulis. Okey, sementara kalau firma tersebut ingin memberhentikan operasi, kos yang perlu ditanggung adalah kos tetap sahaja, iaitu sebanyak RM4. Dan step yang ketiga, dengan demikian firma akan pilih untuk tutup ataupun memberhentikan operasi kerana kos yang ditanggung adalah lebih rendah. Kalau nak panjangkan lagi, berbanding dengan meneruskan operasi. Ha, itu lagi lengkaplah. Yang ini ya, semua yang Miss tunjuk ini adalah kaedah yang pertama. Di mana kita bandingkan untung kurang normal dengan TFC. Selain daripada kaedah ini, ada satu kaedah lagi yang Miss juga telah ajar punya, di mana kita bandingkan antara apa dengan apa. Lilian? Bandingkan TR dengan TVC. Okay. So sekarang kita nak cari TR kita. Okay, tengok TR kita.
You kena tengok ah, yang ini sebab soalan D2 Roman kan? Jadi TR anda, anda kena tengok semula D1 Roman punya sebab dia adalah daripada soalan D. Jadi TR yang kita pilih bukan daripada jadual 10 itu tetapi adalah yang ini. TR kita adalah sebanyak RM6. Okay? So saya pun tulis dulu. TR kita RM6. TVC, okay. Cuba tengok. Pada masa itu, output kita adalah 2 unit R, output keseimbangan. Kita cari TVC. Ya, ya ini. TVC kita RM7. Okay. So pun tulislah RM7. Okay, daripada ini, apakah hubungan yang you dapat antara TR dengan TVC? Okay, Hasrik? TR lagi kecil daripada TVC. Okay, TR kurang daripada TVC. Sebab RM6 yang ini mestilah kurang daripada RM7 kan? Okay, apabila kita dapati bahawa TR kurang daripada TVC, apakah tindakan Firma? Hasrik, sambung. Tindakan Firma dia akan menghentikan operasi. Yes, okay. Dengan demikian, Firma akan memberhentikan operasi ataupun dia akan tutup operasi pun boleh. Okay, cara nak tulis pun sama. Pada mulanya, tentukan TR dulu, tentukan TVC dulu. Dan kemudian bagi tahu tentang hubungan dia, ini adalah hubungan dia. Selepas anda tahu hubungan dia, beritahu tindakan yang akan dilaksanakan oleh Firma tersebut. Jadi kita dapati TR kurang daripada TVC, dia akan memberhentikan operasi lah. Sebab jumlah hasil yang diperoleh tidak dapat menampung semua jumlah kos berubah. Jadi that's why dia kena berhentikan operasi. Dan kaedah yang Miss tunjuk dekat sini, yang ini, ini sebenarnya adalah kaedah yang kedua. Jadi untuk jawab soalan D2 Roman ini, memang Miss ajar kedua-dua kaedah. Tetapi masa periksa, you pilih salah satu sahaja. Okay, tak perlu tunjuk dua-dua. Sebab kenapa you kena kuasai kedua-dua? Macam yang ini, kan kita banting antara untung kurang normal dengan TFC kan? Okay, kadang-kadang soalan yang diberikan, you tak dapat cari TFC punya. You hanya tahu untung kurang normal. Jadi, kalau you tak tahu TFC, bermaksud you tak boleh pakai kaedah inilah. You kena guna kaedah yang ini. Banting antara TR dengan TVC. That's why you kena kuasai kedua-dua. Tengok soalan mana satu yang sesuai guna kaedah mana satu. Cuma luckily, kali ini, soalan ini, dua-dua kaedah ini pun boleh pakai punya. Okay? Jadi pun selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 3 ini. Kalau tak ada sebarang pertanyaan, setakat ini saja untuk tutorial kita hari ini. So, boleh live meeting. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Thank you. Okay. Thank you.